Halo sobat semua, jumpa lagi di Aprilia 78 channel. Di video kali ini kita akan memberitahu cara naik KRL Komuter Line dari stasiun Bekasi ke stasiun Jakarta Kota, atau lebih tepatnya ke Kota Tua. Mau tahu langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak videonya. Bantu saya membangun channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini, biar saya semakin semangat membuat konten-konten tentang dunia kereta api dan komuter line di Indonesia. Stasiun Jakarta Kota adalah salah satu stasiun kereta api terbesar yang ada di dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta. Stasiun Jakarta Kota dikenal sebagai sebutan stasiun Beos atau stasiun kota yang memiliki perjalanan paling sedikit, di mana stasiun Jakarta Kota ini hanya memiliki jalur perjalanan awal dan akhir saja, tidak mempunyai lanjutan lagi. Nama asli daripada stasiun Jakarta Kota sendiri adalah Stasiun Batavia Benedestein. Stasiun Jakarta Kota ini mempunyai bangunan yang masih kuno, sehingga kesan kolonial Belandanya masih sangat berasa. Apalagi di kawasan Kota Tua ini memang masih banyak berdiri kokoh bangunan-bangunan zaman dulu kala, sehingga sering dijadikan objek wisata. Bagi Anda untuk warga Bekasi yang ingin bepergian ke Kota Tua, ikuti langkah-langkah berikut cara naik KRL Komuter Line dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Jakarta Kota atau Kota Tua. Dengan memanfaatkan layanan KRL, perjalanan menjadi lebih menyenangkan, sebab KRL salah satu opsi transportasi yang nyaman dan efisien. Menikmati suasana Kota Tua yang menawarkan pesona arsitektur peninggalan kolonial Belanda yang masih terjaga dengan baik dan tak terlupakan. Berikut ini adalah cara ke Kota Tua naik KRL dari Bekasi dengan memilih stasiun Jakarta sebagai stasiun terdekatnya. Yang pertama, penumpang perlu menuju stasiun KRL terdekat di Bekasi. Pastikan telah mempersiapkan tiket perjalanan KRL Bekasi Jakarta sebelumnya, atau dengan menggunakan KMT, atau bisa dengan kartu elektronik. Yang pertama, pastikan Anda tidak salah naik KRL dengan tujuan atau rute Kampung Bandan via Manggarai atau tujuan Angke via Manggarai. Pastikan KRL Komuter Line yang lewat stasiun Manggarai. Setelah Anda naik KRL Komuter Line, pastikan Anda untuk turun di stasiun Manggarai untuk melakukan transit. Stasiun Manggarai adalah stasiun persimpangan yang menghubungkan beberapa jalur KRL. Setelah Anda turun di stasiun Manggarai, pastikan Anda naik ke peron 11 dan 12 untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Jakarta Kota. Dari stasiun Manggarai, pastikan Anda naik ke tujuan Jakarta Kota atau tujuan dari Bogor ke stasiun Jakarta Kota yang berada di peron 11 dan 12. Pastikan Anda untuk naik KRL Komuter Line yang benar sesuai dengan tujuan akhir, dan tunggulah hingga mencapai stasiun akhir yaitu stasiun Jakarta Kota untuk turun di peperhentian terakhir. Jika pengunjung yang hendak ke Kota Tua, pengunjung hanya perlu menyeberang ke arah jalan raya atau melalui jalan pintu besar utara untuk mencapai kawasan Kota Tua. Kota Tua sendiri terletak tidak jauh dari stasiun Jakarta Kota, sehingga dapat dengan mudah menemukan bangunan bersejarah, museum, dan tempat wisata lainnya di sekitar area tersebut.
poin pentingnya untuk cara naik KRL dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Jakarta Kota, pastikan Anda naik KRL yang melewati stasiun transit atau stasiun Manggarai untuk melakukan transit atau berpindah kereta yang menuju ke arah Jakarta Kota yang berada di peron 11 dan 12. Demikianlah video cara naik KRL Komuter Line dari stasiun Bekasi menuju ke stasiun Jakarta Kota. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Atau bagi Anda ingin merequest perjalanan mana yang mau pingin Anda ketahui, boleh tinggalkan di kolom komentar. Jika ada saran atau kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.